Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita kembali lagi dengan video terbaru dari channel kami. Dan sebelum kita lanjut, tidak ada salahnya kalau kawan-kawan sekalian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk pemberitahuan kalau ada upload video terbaru dari kami. Kali ini kita akan unboxing router Totolink seri N200RE. Jadi ini adalah penampakan dari router tersebut. Dia warnanya putih dan tergolong berukuran mungil. Kemudian dilengkapi dengan dua buah anten eksternal berbentuk tabung. Kemudian di bagian atasnya ada tulisan merek Totolink dengan bergaya timbul. Dan kemudian di bagian bawah daripada router ini, ini terbalik. Nah, ini bisa kalian baca sendiri keterangan dari bagian bawah router tersebut. Kemudian juga di router ini dilengkapi dengan tiga buah port, satu buah port untuk WAN dan dua port lagi untuk LAN. Kemudian ada satu buah port untuk colokan power adaptor. Kemudian di router ini mempunyai anten yang dapat diputar menghampiri 360 derajat. Jadi untuk penyesuaian tempat peletakan, apakah akan diletakkan di meja atau di dinding atau di tempat yang lain, jadi antennya bisa disesuaikan. Kemudian lagi ini ada lampu indikator, kawan-kawan bisa lihat sendiri dan baca sendiri. Kemudian juga ada kelengkapan yang lain dalam boxnya, yakni ada satu buah panduan instalasi cepat. Kemudian ada juga kartu garansi. Kemudian ada juga adaptor tentunya untuk supply power. Adapun keterangan adaptor, voltase dan ampernya bisa kawan-kawan lihat di keterangan sebelumnya. Jadi di keterangan foto sebelumnya sudah ada keterangan mengenai hal tersebut. Kemudian kita lihat lagi isi dari box yang selanjutnya. Di sana ada satu buah kabel LAN. Kabel LAN sudah support PoE. Nah, jadi sekian video untuk kali ini. Insyaallah akan berlanjut di video yang lain. Like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.